Mas Tarino. Kita buat ding. Apa kok video-video bilang? Ini kita akan menggantikan pergantian karet dingdong, wah, atau toko busi rubber bersama mekanik kita yang ganteng ini. Kita keras, coy. Pertama kita siapkan kunci-kuncinya, kunci 27. Lalu kita bongkar satu persatu baut-bautnya. Dan di sana ada Bapak Willy. Bapak Willy lagi. Senior mekanik. Ternyata keras, guys. Nah, ini kita bongkar dulu. Jangan lupa diganjal bannya biar lebih safety. Nah, seperti itu diganjal. Jadi kalau ada apa-apa paling tanggung nyawa sendiri. Iya. Ini termasuk mekanik yang lumayan bagus ya. Safety-nya dipakai nih. Kalau itu kurang itu yang sana itu. Dia masih bujang cuman pemikirannya sudah tua. Ya. Biasa aja mukanya, ya. Baik, kita lihat dari sebelah depan. Di sini ada komponen-komponen yang mau dibuka. Ini berapa yang rusak ini, Bang? Berapa batang yang rusak ini? Satu ya. Oh, satu. Oke. Okay. Estimasi pengerjaan berapa jam, Bang? Setengah jam. Oke. Okay. Nanti kita lihat cara pembongkarannya. Oke. Okay. Sip. Baik, setelah bautnya dilepaskan, maka kita akan keluarkan ini satu batang ini. Belum lubang. Nah, itu yang rusak. Ini memang mekanik-mekanik andalan semua. Biar kita pukul-pukul perlahan. Kita bisa kita lihat itu seperti itu parahnya. Nah, coba digoyang Mas Tarino. Aduh, ini parah sekali ini. Ini bukan lagi batang putus ini, Mas. Ini sudah putus ini. Aduh. Bahannya. Jadi kakinya ya yang tidak dipakai. Nah, ini penampakannya sudah dibuka, lepas sendiri. Cuman di sini masih ada kulitnya ini. Nah, ini harus kita press ini. Oke, coba kita langsung melakukan pengepresan bersama Mas Tarino. Oke, kita press menggunakan alat press seperti ini. Nah, ini untuk menekan nanti. Kita gunakan dongkrak. Oke, kita dapatkan dulu bang ya. Kalau nggak dapat nggak enak. Ini kita press menggunakan alatnya ini, special toolnya. Dan menggunakan dongkrak. Etus. Oh, ini ada mekanik ban kita yang sangat luar biasa. Etus, senyum dulu Etus. Oh. Foto ah kamu itu terus. Oke. Kita posisikan dongkraknya. Aduh, ini. Jadi kita susun seperti ini. Nah, kita press. Ini sangat mudah ya pekerjaan ini ya. Sepertinya terlihat mudah. Ternyata ini berkeringat juga ini. Nah, kita mundur dikit biar kelihatan. Baik, mari kita mulai press. Nah, tadi akan turun secara perlahan-lahan. Turun. Masuk. Jaringan masuk aja. Ya. Oke, ini udah sulit mau keluar semua. Mantap. Memang Mas Tarino kita luar biasa ya. Wah. Sudah terlepas.
ini itu penampakannya. Busingnya tadi. Aduh. Sudah terlepas. Tinggal kita pasang yang baru. Kita bersihkan, kita kasih pelumas dan kita pasang yang baru. Kita kasih pelumas dulu. Di sini lumayan berisik karena ada kompresor. Waduh, ini antrian panjang nih. Ding dong, ini spring. Oke, kita ganti dengan yang baru. Ini harus turun dengan lo. Baik, ini kita press kembali. Ini harus lurus. Harus sejajar ya. Oke, sip, lanjutkan. Baik, setelah kita susun, kita press ya ke dalam. Memang dia agak miring, tapi nanti dia akan sesuai sendiri ya. Dia akan masuk, ya. Sangat mudah pemasangannya. Oke, sip. Sip. Kita lanjut pemasangan di unit. Ya. Kita pasang kembali sesuai yang kita buka. Oke, mantap. Oh, kita bersihkan dulu. Ini biar kenapa ini dibersihkan ini, Bang? Biar enak yang masuknya enak, Bang. Oke, mantap ya. Oke, setelah kita pasang, nanti kita akan serahkan ke drivernya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikut selanjutnya.